berangkat. Ngompong-ngompong bagi joki, saya turun. Kita nyampe di rumah sasaran. Saya mencongkel sebuah jendela. Yang ditahunya rumah kosong. Yang dipikir rumah kosong? Iya, yang dipikir rumah kosong. Saya ternyata apa isinya? Si korban teriak maling. Saya lari. Targetnya sendiri apa? Targetnya ya sendiri. Target saya ya rumah kosong itu. Enggak, ngambil apa gitu rumah itu kosong dari mana, Bang? Ciri-cirinya? Ya sepi, Pak. Gelap. Kalau mati. Mati. Kalau itu mati, berarti rumahnya kosong itu? Iya. Jadi dari sasaran? Ya, jadi sasaran rangornya kan? Saya apa aja? Kalau rangor, jujur saya udah nggak main, Pak. Cuman saya main laptop. Ada juga, kan... Ada motor di dalam rumah, tetap saya nggak ambil, Pak. Berarti laptop yang di sini kamu juga? Laptop yang di sini kamu juga? Yang pom bensin masuk kiri? Iya. Yang ada burungnya? Yang ada burung? Iya. Enggak, Pak. Bukan kamu? Bukan. Berarti barang-barang berharga yang ada di dalam rumah? Laptop, ya? TV, paling TV, LCD. Itu udah ada penadahnya? Enggak. Kalau laptop kan banyak yang ini, saya... Ini enggak ada penadanya. Jalan ini enggak minta aja cepat. Iya. Enggak minta. Lebih cepat lebih mahal, kalau ada penadanya ya murah. Baik kali. Buru rumah kosong banget. Ya, jadi kami telah melakukan penangkapan dan mengamankan pelaku rumah kosong yang mana pelaku tersebut mengincar daripada kontrakan-kontrakan atau rumah yang diduga oleh para pelaku telah ditinggalkan oleh penghuninya. Dia, para pelaku ini, tersangka ini menggunakan feelingnya bahwa rumah yang kosong itu selalu mereka beranggapan lampu mati, gelap, dan sepi. Jadi karena lampu targetnya dia ini, korban ini sedang dimatikan, dipikir mereka, para pelaku, rumah tersebut sedang dalam keadaan kosong. Akhirnya dia mencongkel pintu, karena curiga ada suara yang tidak biasa, korban keluar dan teriak, segera teriak, meneriaki para pelaku. Karena diteriakin tersebut, karena takut, pelaku kabur. Sehingga kebetulan anggota opsional kami sedang berada di sekitar lokasi dan dapat mengamankan pelaku. Satu pelaku masih kami buru, yaitu Ompong, inisialnya O, itu masih kita buru. Untuk yang diambil apa aja? Ya. Jadi yang diambil oleh pelaku yang pertama laptop isi dalam rumah dan tidak menutup kemungkinan R2 kendaraan, karena di dalam setelah kita geledah ditemukan kunci letter T dan senjata atau airsoft gun. Itu